Sebab kita pun buat dalam YouTube dulu. Tapi dalam ayat, cerita-cerita, ada juga cerita-cerita tu. Dia tak ingat. Kita pula tahu Nahuda ke dia. Ambil lagu poli buat banyak siri, buat banyak ini original music. Oh, sedih rentak lucu ke apa, kita buat guna lagu poli belaka. Lepas pada demo buat sebalik tabir tu ke, demo masuk insert music ke. Kau suka sweet song ke? Kini lagu aku jadi gini. Kita tak kau tak nak bayar lepas tu. Abang jewa lagu macam lucu tu. Tu lucu kata. Kini lagu aku jadi lucu. Aku kelo abang je. Napa dia lagu mana? Kita tak pernah terlitah pun. Lepas tu hak lagu hak original tu macam ala-ala nostal tu. Tak tahu lagi dalam YouTube ke demo terus daripada kelo. Tanya abang je, apa dia tu? Okey, tu tu kelah-kelah great A juga lah suara harmoni tu. Kelo nostal lah aku. Masa tu duduk beli burger situ, Syami duduk kereta, dia main telefon. Pagak dia pun Nisa masuk kereta, dia kata, yang nak guna lagu Poyi ke di Kelantan. Nisa pun macam pelik. Masuk kau, bagi kita kenal di sini kasi akal badi. Pagak, dah tak apa, mesti ke Poyi. Pagak kata, tapi nak ambil kot Poyi belakang. Tak apa. Lepas tu, ni siapa pun Poyi lah. Macam, masuk kau muka kita. Ni bukan director. Kita tak buat benda tu. Tak nak, tak boleh tu. Poyi yang mikir. Lepas tu, bila pergi studio ABJ tu, memang ABJ kan main lagu Di Sini Kasih Kak Badi dulu. Kata, Di Sini Kasih Kak Badi dah. Tak jadi gada Kelantan. Air mata dah. Lepas tu, bila ABJ buat banyak instrumental pasal tu tu, kata, gila lah lagu. Nisa sendiri pun macam tak boleh nak mikir benda tu okey. So, kalau macam, sebab Syami ni dia mikir, dalam kereta time tu, dalam kereta dia duduk sore, Nisa duduk beli burger, time tu juga dia mikir. Nisa beli. Maksudnya, dia tak boleh ada orang lah. Bini pun tak boleh. Lama dah pergi jaga ni. Gapa tu kalau time kahwin ada masuk selingit-selingit tengok IG story pasal kahwin nak ambil lagu demo, ada juga kata tak sesuai. Tapi orang tak nampak kalau demo. Tengok mobil ni dah. Sangat sesuai. Sangat masuk. Aku pula tu sangat masuk. Bukan apa tak boleh goyak demo, kena goyak. Kan nak bui hot offline kat Astro kan? Ini nak review kan? Dia kata lagu sesuai, kata sesuai lagu ni. Astro sendiri kata. Emang ajak kahwin? Budak di kanan dah ajak gitu. Itulah kahwin lepas patut. Kahwin sebenarnya demo ajak kahwin pergi watak tu pun. Kahwin bonus lah untuk kahwin. Sebab kahwin bukan aliran belakang ni. Kahwin lebih kepada nak buat lagu. Tapi itu platform kahwin juga lah. Demo beri peluang untuk berada dalam main totem. Bukan berada dalam main totem sahaja. Masuk dalam fenomena ni. Dalam sejarah ni. Sejarah. Okey, kita pergi sikit lagi. Apa lagi? Ada nak tanya ke? Ada royak-royak gitu terbaik-terbaik gitu. Buat babak jaya tu ke apa? Apa pula. Okey. Ini kita macam lebih kepada mungkin orang kata ke apa? Sensitif lah sikit untuk demo jawab. Tapi kalau demo rasa tak sejawab, tak salah. Cuma kami bertanya ni. Okey. Ramah selepas pada topiknya Mak Etotin ni, ramah review-review filem, review-review cerita ni tumbuh, bak cendawan tumbuh lepas hujan. Lepas tu, dari ramah-ramah tu ada menyatakan jumlah modal demo. Betulkah jumlah tu? Ataupun demo tu saja-saja letuk? Jumlah 400 tu. 400 ribu. 400 tu betul. Kawai keluar ke kenyataan tu modal 400. Tapi, betul-betul 400 tu tak pasti. Kami boleh anggap 400 lah. Sebab dia tu tak tahu. Dia tu tak tahu. Kami anggap 400. Kami boleh anggap 400. Tapi hok betul-betul tepat. Habisnya tunggu kawin nak bayar cukai lah baru kawin tepat. Situ baru tu bit. Jadi maknanya hok tepat ya. Tanya dia sendiri Tapi dah ni untuk publishnya 400 ribu. Anggaran. Okey.
tak tahu lebih ke kurang ke tak tahu lah. Mungkin lebih, mungkin kurang. Mungkin lebih. Sebab resik-resik tu akhir-akhir kau. Resik-resik ke bulat umur. Lepas ni kita duduk ipung lah. Resik-resik. Lepas tu kita tulis. Jadi anggaran-anggaran 400. Okey. Selepas pada habis belakang tu, 22 hari bulan. 22 hari bulan hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh Malaysia. Pada malam tu, demo pun ada keluar ke satu status. Astro, traffic Astro hang. Komen demo. Komen demo begini Astro hang tu. Traffic Astro. Traffic Astro kat benarnya petet tu lagi kau tahu. Petet tu lagi kau tahu traffic akan jam apa daripada Astro tu. Dia kata dia akan dia dijangka mai tu ada movie ni traffic jam. Tetapi kau tak ayatlah kau pernah tengok kau pengikut-pengikut. Tak kena silang gaya pula. Ramadhan yang dia. Jadi dia Ramadhan, Astro ni Ramadhan, dia dia kau traffic akan jam. Jadi betul sungguh rajin sungguh. Okay. Pakau TV rumah kau jadi ngelah kak ada. Okey langgi malam tu boleh tengok pakau pagi ada tak? Pakau pagi ada. Ada tu sehari tak boleh tengok. Macam kau ada masa tak lalu kok. Kau langgi cerita lah. Langgi cerita mai. Kau tanya demo. Kau takut. Bila kau tanya demo, takut demo boleh tanya Astro. Rupanya Astro ayat dia ada grup gitu. Sebabnya kita lang poster mai doteng. Tajuk cerita lain. Masa tu kita tak tengok ke tajuk tu, kita tengok ke poster sebab mention kepada poster kita. Jadi kita tanggal kemarin-kemarin dia pun atas balas tu siaran kita bermula sikit-sikit dah. Seminit lagi kita pun tengok buku tu ambil cerita lain. Tu orang buka salah ni sah. Tak tahu ni lepas tu kita orang masak demo tu. Demo senyap juga dia tiga pagi tu. Ada lagi grup yang kata memang ada berlakunya masalah teknikal. Dan Astro pun ada royak kalau ada benda masalah super baby ni boleh call dia untuk dia refund dia kata kan. Okey lepas pada tu asyik kutip pay lah. Ni di nyatakan di show apa ni Astro show tu ada 700,000. Jadi kita ucapkan tahniah dulu. Untuk main tonton. Ya. Buat makan. Loceng tak pandai. Okey. Macam mana apa ni? Demo jangka tu. Percapaian untuk dolar film pertama demo. Jadi demo pun takut ni. Sebab daripada platform lain nak melompat ke platform lain. Mungkin demo tu orang kata gadang nyawa lah. Jadi mampu lah. Kalau memang belum kau macam kau belum ni. Kawet 2020 tahun 2020 ni kawet nak keluar sikit pada YouTube. Itu nak buat drama untuk TV ke, drama berseri ke, telemovie ke. Pak tiba-tiba apa masuk buat filem tu. Jadi pengaruh tu. Buat filem tu. Filem ni pula. Benarnya kau buat filem ni kau hanya mempertaruhkan modal kau ya. Tak ada dana lain-lain. Tak ada dana lain, tak ada siapa lagi nak ambil. Tak ada siapa lagi nak ambil sama Adio ada demo tu. Tak ada siapa lagi nak ambil kerja tu. Pelayar. Astrofer kau. Jadi kau memang ingat memang kau target Astrofer. Tapi Astrofer tak tahu lagi nak ambil. Kau tak? Jadi kau mikir kalau tak ada siapa nak ambil juga, aku letak dalam itu aku dah lah. Last choice lah. Last choice tu YouTube lah. Tapi kru apa? Kru film lah. Tapi kru film. Film ni demo buat gitu. Kau dia talk lagi tu. Kami memperjudikan nasib lah. Ada yang terima, tak sih terima. Alhamdulillah. Tapi demo gila mi. Mana boleh demo target YouTube juga. Sebab demo hire besar tu. Tu maknanya tu last choice lah. Berjewa besar nak royaknya. Dia alam. Berani. Sambung lagi. Lepas tu? Bila dia siap, siap offline pasal semua 2 jam lebih. Kau datang lah ke Astro. Minta Astro first. Astrofer review. Layak kodok cerita saya ni masuk Astrofer. Bila dia review ambil masa lama juga. Kawan dekat nal ni. Itu jawapan tu. Itu jawapan dekat doa tu dekat minta. Saat itu ni saya jadi isteri tali lah. Sejuk ya. Hari-hari duduk tanya. Duduk suruh Nisa. Yang telepon ke Astro tu kan boleh kodok. Update. Kawan malah tanya semua takut Astro serabut kau dengan kawan. Sebab kan kawan tengok. Kawan suka juga tengok IG story demo. Tengok feed demo di IG. Demo tak pernah menyatakan mana tu bit domain menunggu penaya. Itulah sebab kita pun bengok. Astro, kau gapo ni? Sebab kau tak si kek kau ya lalu Astro kan? Tak jadi malu kau. Sebab tak ada teh putih lagi. Domain atas angin lagi.
Jadi alhamdulillah jadi, hari pertama pecah rekod. Pecah rekod. Betul. Rekod yang sebelum ni berapa? Rekod yang sebelum ni 35. Rekod yang sebelum ni 400 ribu lebih. Iaitu Sri Malaysia. 400 ribu lebih. 300 lebih. 200 lebih. Oh, gila. Begok tambah so. Gila ni. Helmet is arai pula. Arai pula. Arai sa dengan bogo. Mak mana tu? Okey. Osina. Osina. Jadi sahabat-sahabat kita orang Kelantan lah terutamanya. Anak Kelantan yang pertama ataupun demo ni sebenarnya book of record ni. Ya ke? Ya ke gua anu. Iyalah. Tak ada seorang pengaruh pun yang lahir daripada media sosial ni. Tak ada ya, sebab semua belajar melalui pembelajaran yang betul. Demo book of record. Buku ah. Buku. Buku maknanya pengalaman. Buku rekod. Buku rekod. Nama demo tercatat dalam book of record. Demo kena mohon tu benar. Ya. Sebabnya kalau kita tengok artis ramai ni. Semua ada viral, IG, Facebook ada. IG ada. Tapi pengaruh ni payah. Tapi dengan My Tote ni banyak ah kita boleh buat book of record. Yang pertama kita menunjukkan pelakon yang special. Yang kedua kita tak artis ada nama tu sebagai sampingan saja. Yang ketiga ialah pengaruh hok tak belajar ke pesan tu. Pengaruh bo sebab kita ada buat konten tu. Sebab kita ada lima topik yang kita bincang berkenaan dengan cerita Mak Eto Hotel ni. Kalau ada sebut tadi, hadiah kepada hadiah kepada follower. Sebab apa wujudnya Mak Eto Hotel ni hadiah kepada follower. Rekod. Pecah rekod. Yang ketiga, yang cantik. Tu adalah kerungnya. Bukan poin utama dah. Yang ketiga, membidas kritikal lah. Lepas tu yang keempat, apa Yang lima kau kita ingat dah. Nanti kita edit kita bubuh. Bubuh bola. Okey mi, rasanya lama dah kita dah. Macam kita buat pula cumanya mungkin minat oyak sesuatu kepada penonton kita dalam 3000 lebih ni, ada 2000 lebih ni. Gapo minat sampai ke dia berapa lama? Next play kata next play tu kau kita tanya next play. No siapa? Nak kita tanya. Ikut so nanti mi kita jawab Okey. Sebelum kita kita tutup ni, kita ambillah tiga soalan daripada sahabat-sahabat kita. Yang pertama ni hak apa nampak ni? Ni bukan soalan lagi. Baru cerita sat ni. Mi. Ramai orang komen. Saya ni tak ada estro nak tengok mana. Penyelesaian gan tu ni. Punya saya tak tadi baru kau telefon kau estro. Lagu mana punya saya? Orang tak ada estro. Tak ada punya saya. Ya, kena memang dalam je. Kena pas estro. Kena pas estro. Ataupun kita pergi rumah saya. Itu pergi rumah saya. Kau rumah sedara, maru, ada satu komen tu. Tak tahulah betul tak betul. Ada satu komen tu. Dia kata, download Astrogo. Astrogo. Lepas tu pinjam ID rumah siapa-siapa. Bayar ke dia lah. Oh, ya apa? Macam app ni. Oh. Macam kalau ada extra, demo tak ada extra. Tapi demo ada gotu, demo download app tu. Ada ID. Ada ID. Kau ada ID, demo tak ada ID. Kau minyak dengan ID demo peta. Bayar 15. Bayar 15 ya untuk account kau ya. Oh, boleh juga lah gitu. Bijak ya tu. Tanya saya ada ID ke ada ID ke dah. Tak sewa bayar. Send for bank lepas tu. Tuwe extra tu bayar nasi bening lah. Muka bagi tu masuk bin. Tu salah kalau baca betul lah boleh lah. Salah satu cek cara tu lah pita, jalan pita. Nak tengok di telefon. Kalau nak beli nak pasir tu mungkin kena tunggu seminggu pula main pasir. Berapa lama siaran di Astro First? Sebulan dua bulan? Di Astro First lama 3 bulan. 3 bulan untuk boleh terus melanggar. Jangan tak langgar, Apa dah sebut langgar ni? Ada satu demo pun terbaru. Tadi petai tak ada ke apa? Kena air dengan orang minta maaf. Mungkin ni boleh komen tengok tu. Orang minta maaf ya bagi kawai. Kalau kawai bagi muka.
akan menjadi ikut deh. Mungkin akan gambar lagi tengok. Okey, tengok pasal tahu email. Oh, email. Maaf, kalau tengok gini. Oh, kenapa dia jujur. Ya, betul, ya jujur. Jujur apa? Awal-awal lagi dia yang lelek. Sudah kan tu? Ya, kalau gitu. Kenapa dia jujur, kenapa dia. Kalau 10,000 orang lagi. 10,000 orang lagi tu, kali lah dia. Berapa? Oh, jadi kita tak boleh panggil muka. Kita cuma kata gini lah. Tak apa, be. Dah, nak buat kan, habis tengok dah. Kalau habis rasa bersalah kak, habis pergi langgir Astrofo ikut lah. Ataupun nak belanja siapa-siapa kau. Tengok. Ambil 15,000 ni, aku pergi tengok cerita. Apa, Mike Dottie. Untuk menguraikan rasa bersalah dia. Kira tu beres selesai. Okey, sebab ada ayat dik ke. Tengok ayat lah tu, kita tengok lah. Ayat dik tu memang kena tak muka. Kau yang kejuk. Gila. Ya, kau tengok Andy lah kau. Eh, gila. Eh, kau ingat habis tu. Ingat habis tu? Eh. Lu gelak lama. Mana jadi lah. Jadi. Lepas pada gelak, dia panggil lah bakal. Eh, ada lagi tu. Ada gila. Tapi boleh tengok. Andy tu boleh tengok. Andy memang rare. Rare sekali. Okey, kenapa lagi? Okey, perancangnya selepas nampak kejayaan mungkin... kita tak boleh dapat untuk main atur ni tak boleh nak dapat hot solid keputusan lagi. Tapi untuk permulaan ni kamu rasa sudah berjaya ke? Ada next plan tak untuk main atur 2 ke ataupun cerita lain daripada Syamil Sazli? Permintaan kalau kau tengok kod dia kawal lah banyak dah permintaan main atur untuk buat main atur 2. Tapi kalau kawal lepas ni kalau ada movie pun kawal mengaruh ajalah. Tak jadi tepat. Orang kalau mikir itu. Dia memang cari gila ni. Awak cerita lah pengalaman kawin kerja dengan demo. Kawin dengan Sami tak lagi bekerja sama. Hari pertama, kali pertama ni main itu okey lah. Jadi untuk kawin duduk masuk dekat dengan demo tu kawin rasa ada gap. Sebab demo tak layar ke. Demo pening saya kerja. Jal lagi tak duduk dia. Aku nak pitah nak buah tu tak boleh. Duduk cerita ke gila lagi. Gapo ni dia ni? Rupa-rupanya pecah rahsia saat ni. Nak boleh pecah rahsia. Jalik gotik. Oh, tu dia punya barang. Aduh, mampu ke dia ni? Kau kena mikir lagu mana lepas ni. Dia tengah shoot scene ni, kau kena mikir dah. Gapo nak berlaku pula lepas ni? Patut. Nak prepare gapo? Cabaran pula kau weh. Kalau scene asih you yatim beduh, semua skrip pak orang tu kau weh di kenapa? Jadi sketsi kau lagi lima skrip penonton. Oh, lima skrip pelakon. Yang duduk dalam pelakon. Oh. Ya, kira ini. Penonton dia bikin skrip penonton. Pelakon. Kira ini lima skrip pokok dia tu. Kau kenapa? Siapa yang gelir dia? Siapa yang kena? Sebab saya kena bagi arah hati yang tengah ruh. Jadi kau kecek kak. Kau ayat kau ya. Lepas kau pun, yuk ayat gini yuk. Apa gambar skrip ayah tu apa? Seteruk-teruk dia pun dia tak tahu dia tak buat kita. Ni tengah roh ni. Ayat gini tu. Seteruk-teruk ayah pun kau itu lah. Dia mau ayat. Dia nyambung. Dia nyambung. Jadi kau wekak. Hok bunyi suara kau tu kau wekak. Dalam editing tu. Kak samalah. Kak. Jadi orang ingat kau you apa sekali. Ya daripada. Pasal dalam 4 orang tu. Hok paling mudah sekali untuk dapat skrip siapa dia? You. Yang paling payah sekali Yatin. Aku nak Yatin pun tahu nak jawab. Aku dah cuma nak tu dapat bayangnya kepada penonton kita. Yatin tu kebak lah. Yatin tu bukan tahu kau kak benar. Tak, ada yang komen ni. Buat apalah tuak. Banyak sing. Sing apa? Sing Yatin ni. Orio tu. Lepas tu kebak lah. Bam. Ya tengok duduk belakang dia tengok tu. Habis hejah dah tu. Makan masa banyak dah tu. Habis hejah dah tu. Habis ngejah dah tu. Next time kita memang kita minat kawin nak ke depan ke Yatin. Sebab personally lah kalau kita tanya kawin, siapa ambil order memang itu Yatin. Abang ayat dari sepanjang tempat lawak, depan cerita tu tempat lawak, tempat Yatin kawin suka pecah. Kawin suka memang high quality lah kawin suka. Ya, walaupun dia ni screen time dia tak banyak, tapi dia megah. Dia megah situ tu. Dia nak betul dengan teacher tu. Kalau gelapah ni, dia tu fokus tunggu. Sebab dia ambil unjuk dia, mau ambil unjuk. Kawai, dia megah kali bagi kawai lah. Hak main kata, oh dia. Ha. Tu sebab dia macam hak situ, dia
dia tak bina. Dia pakai habis lah. Macam hok mak eh hok bagi kawin lah. Dia bina lawak tu. Bina panjang. Macam aku ha patah ada. Macam hok dia ingat cerita tu dia mau bina lawak tu. Naik ada ada lah. Naik. Mati lah. 25 kokak mi. Tengok pula dah mi. Uish. Amat terima kasih, terima kasih. Kena ada mak tuan dua tu. Gagak tanya kami tanya. Teacher beranak, beranak dah kali teacher dah. Berapa mohon mak dia? Tak lagi. Dia tak sekali dengan Pu. Tak. Pu selamat dah ke? Dia boleh sebelah rasa dah. Boleh ni, tak lama pula ni. Ya, tengok ramai ni tak boleh, tak boleh. Orang tanya aku. Puan nak berlaku, kau nak DK? Platform pertama kahwin, kukuk mana pun DK. Tapi pecah hair tu dia banyak DK belakang. Tengoklah atas tawar. Berlaku ni branding. Branding. DK ni passion kita. Apa lagi soalan? Tak ada lagi ke apa lagi? Kahwin ada banyak cuma... tak kena kamera. Kahwin... Kenapa kahwin rakyat tadi? Kalau sebelum kita last tadi. Gerti. Demo buat Mak Entertain ni sebenarnya bukan demo nak bersaing dengan cerita-cerita hak sedia ada ke, bukan nak masuk dalam industri film nak bersaing betul, tapi kawan nampak demo tu lebih kepada nak meraihkan follower demo lama dah. Follow demo, komen demo sikit. Benar kawannya tahun 2020 ni target kawan bukan filem lagi. Bukan filem. Untuk lagi. Untuk drama berseri TV apa semua. Orang-orang dulu. Orang-orang drama tu kata apa Chami ni durah lopak lopak. Tu memang banyak juga pun. Apa kita selek dia lawa tu. Durah lopak. Jadi sebenarnya My Totten ni ada dah storyline untuk episode. Ber-episode untuk drama TV. Memang beres lah korang nak sanggup terik apa semua tu. Jadi lepas pada kawin tu bik cimat belakang cimat raya. Lepas pada belakang tu sama orang bagi galak ke duk pun kawin buat sendiri min. Bak demo dalam screen time cerita tu terlalu sikit. Mungkin lah. Kawin apalah. Ni peribadi kawin dalam sikit tetapi poster demo lebih besar daripada asli ada. Jadi marketing tu nampak pada peminat tu akan nampak membuat diri ni sebab jalan tu nampak tu. Jalan nampak untuk ke arah buat sendiri. Sebab pernah demo besar. Mungkin salah satu benda yang boleh meyakinkan demo tadi saya kena buat ni. Buat tak betul tak? Oh bagi galak ke pakat rupus je. Ni buat sendiri ni. Ada storyline drama bersiri mak ayah tu. Kau roboh. Tak jadi dengan stand TV tu. Tu jadi-jadi story pula. Kalau minta maaf kalau tak jadilah tak sign kontrak dengan hok drama berseri tu. Tak ada sign. Tak ada sign. Setuju dah semua dia. Siap ada ayat tak ada kontrak. Nak korang. Nak korang tu. Tak juga ambil apa ambil storyline hok drama berseri tu ubah mula buat story filem. Kawan dengar filem hok demo atau pekat pertama tu dua je lebih tu. Dua je lebih. Patut singgah boleh lima potong tu. Maknanya dua je? Dua je lima sepuluh minit. Dua je lima minit. Lima potong setengah je juga. Setengah je juga. Tapi stesen list lah. Gabuk orang mana patut kena buat. Dia cadet. Dia cadet. Dia cadet lah. Jadi kalau aku pilih orang mana yang tidak menjejaskan storyline lah. Pengalaman macam buat filem ni. Demo ambil daripada... Shimalai Raya kau demo ke mana? Daripada Shimalai Raya nya kau sebenarnya terima kasih. Buat orang butuh lah benar dapat dapat kerja bersama dengan bersama Shimalai Raya sebab networking. Sebab kau nak buat lesson FDM tu kau perlu ke sokongnya pengaruh Grade A. Pro media Grade A. Ya Grade A. Ada pengaruh grade B apa semua tidak terima dah. Grade B macam buat drama tu ada grade lah. Tapi si prof ni mungkin sebab dia orang lama kan dia ada dia grade A apa semua. Jadi kita nak sokong dia. Tidak tak boleh lesen. Jadi terima kasih sangat. Itulah networking patu untuk kru ni eh. Kru. Ambil daripada link dia. Kau kenal seorang lighting man. Si Malay Raya. Aku tak boleh dia. Cekik saya nak buat filem apa semua ni. Saya nak buat filem untuk Astro apa semua. Tolong cari kru lah. Dia kata boleh.
Daripada dia seorang lah. Daripada dia, dia maknanya tukar-tukar lah. Tukar, tocu dia. Dia menghaya ke dia, buat mari je. Maknanya, si Malay Raya ni, kau jumpa networking. Ya, memudahkan. Kalau rasa kalau kau tak join si Malay Raya, kau masih lagi tekap, tak tahu lagu mana cara. Kau dalam 3-4 hari ni, kau banyak melayak YouTube. Kau sesuai nama demo untuk kau cari mula gapo dia mau royak dalam interview. Ada satu interview meletup tu 2019 ataupun kali pertama dia giginya meletup 2019 dah. Dia mau ada satu ayat tu dia mau kata 2020 kita akan buat sendiri. Ya bang. Kau tak ingat. Ada. Kau tak ingat. Masa tu dia mau bawa pula goal tu. Kan dengan Zizek ke? Kan dengan Zizek. Ada ayat tu dia mau kata rancangnya tu ada kita nak kau pun masa tu kau pun gila, kami nak kerak benar tu tu. Kami nak bubuh, nak ayaknya, nak buti ke gapa yang kami buat ni. Ya, kecek dah tahun lepas. Dia boleh cari. Ya lah, kau ingat. Produce-produce ni dah lah. Dia mau ayak nak buat diri. Kami sendiri buat tubik, dia mau ayak gitu. Kami production sendiri buat tubik. Bukan belakang dengan orang. Bagak. Memori lu. Ya, betul lah. Betul ke? Jadi benda tu boleh kait lah kalau dia mau konten. Aku kata, sebab kami... Ya bila lo ni kan orang nak cari dia demo nak banyak nak video demo ke jadi saja sih kan. Atau kau tengok kau klik lepas tu so di demo kaget juga pasal buat video ni juga orang tanya siapa bila nak main YouTube. Demo jawab di apa? Hok kaji energi buat tu. Ada you ada si tu. Demo jawab GTV juga. Kau tak ingat you. Ada video tu. Ada orang tanya soalan kami. Kaki awak nak main YouTube semua. Gapo perancangan awak masa depan demo ya? Kita kemungkinan nak buat juga. Cuma nyolong ni. Tapi nak tengok kita. Asyik siapa nak tengok. Demo ya gitu ke. Untuk kita lah tengoknya. Sekurang-kurangnya nak ambil hati-hati. So, baik kita pun buat lah YouTube lah dulu. Tapi demo ya cerita-cerita. Ada juga cerita-cerita tu. Dia tak ingat. Kita pula tahu nak hudak ke dia. Oh, parut. Okey, agak pagi ni. Gana min kawe ingat tapi tak ingat. Gana. Apa khabar? Baik-baik. Dari orang. Kok demo ada. Demo bubuh dari... dari... demo lah. Topak tu. Demo kata... spotter je tu. Betul ke spotter tu? Nanti tak sengaja. Sebab kahwin nali, sebab kahwin ada lagi. Kahwin nali tak ada lagi. Sebab tu ia ada ke? Ia ada. Polo ada. Tok kau takut copa je dia tu. Itu payah rare. Payah ratu-ratu. Payah ratu-ratu tahun. Bagi dia lah letu. Bagi dia sahaja tu. Kau tengok mula ke? Tengok edit ni. Kena payah. Mujur tak pecah. Mujur tak galak. Sebab bagi dia tu bagi lama. Bagi lama, dia buat pun. Apa dah muka yang lain? Tapi alhamdulillah selamat. Kau takut. Tapi sekali shoot lah tu dia. Mujur lah dia igap belakang. Dia masuk untuk sing tu. Berapa lama dah kita lah tu? Kalau tengok sini, kena tegak safety. Berapa dah kita? Bila dah nak air tak? Buat pulak mini tak? Nak buat off record pulak. Mungkin sahabat-sahabat kita nak tahu lagu mana nak langgar, lagu mana nak tengok, boleh ayak mi. Sebelum kita pakai helmet ni. Siapa-siapa nak langgar main atau ada movie, macam biasa lah. Hanya boleh dilanggar di Astro first. Saluran 480. Di channel 480 tu. Ada satu soalan. Kenapa pilih Astro first? Bukan pilih Netflix, bukan pilih Netflix. Tak, ni soalan paling famous lah kan? Kenapa pilih Astro first? Sedangkan orang lain duk saja. Sebab apa mi demo tak masuk Netflix? Sedangkan Netflix orang lain ada account Astro, orang buat dah. Kenapa pilih Astro? Ya, gini. Apa tu? Macam poya ya tadi. Kita orang selalu dah tengok kita online. Betul. Betul. Apa dia jenis moya? Kita selalu dah tengok online kan. Jadi kita ajak ke pada dekma. Macam Netflix online kan. Online. Ya. Kau telefon boleh tengok. iFlix online. Macam nak royak nyong min nak keluar daripada platform digital lah. Perlu ke? Dah. Netflix, Unify, hot digital ni.
Sebab target kita memang TV. 2020 ni TV. Tiada TV. Hanya dia panggil Arus Perdana.